dinamakan diameternya, P dan T. Sedangkan PR dinamakan tali busur, P dan T. OI atau O atau enggak I, ya ini. Tapi itu namanya apotema. Garis PR dinamakan busur kecil dan ditulis PR. PR itu namanya busur busur kecil. Sedangkan T, PR itu dinamakan busur besar. Daerah yang dibatasi oleh kedua jari-jari lingkaran adalah OT dan OR. OT dan OR. Sedangkan dinamakan juring yaitu sektor atau PR. PR ini dinamakan tembereng. Seperti halnya juring, tembereng pun terbagi menjadi tembereng kecil dan menjadi dua, ada tembereng kecil dan tembereng besar.